tadi nggak ngeh gue, ngawur banget, pantesan mati. Ada 900R, ada 1000R lagi. Iya. Apa tuh? 1000RR. Ya kalian pada di depan lampu merah. Lun. Mari. Salah gue. Dia udah jalan tapi guanya enggak fokus. Kenapa takut? Galak banget, galak. Kita harus ngelihat boxnya. Boxnya jangan sampai kesenggol. Mantap nggak? Mantap. Lagi nge-record. Nge-record ya? Oh nge-record. Siapa namanya bro? Kenapa? Siapa namanya? Maulana. Yeah. Mantap. Gue tadi ngeri abisnya kalau pas lu ngikut. Oh ya udah, gue ngambilnya harus dapat lu dapat juga. Aduh. Helm apa nih? AGV. Apa? AGV. Iya. Oh, RC Moto Garage. Tadi GSG. Hah? Tadi GSG. Oh, sikernya RC Moto Garage ya. Mantap. Ke BMW. Apa? Ke BMW. Oh. Uh-uh. Hati-hati di jalan. Iya. Nanti gua masukin video ya. Boleh. Gak apa-apa ya. Oke deh. Hati-hati, bro. Yuk. Truk muter baliknya harus jauh memang, jadi ya make sense yang ngambil dari kiri. Jadi kalau kalian ngelihat ada yang ngelakson gitu gara-gara dia ngambil dari jauh, ya suruh coba bawa truk.
sekali belum gue ikut lagi. Fatal ini kalau tali belum diikat udah jalan suka lupa. Double D ring jadi kayak gitu loh. Makanya agak ribet tapi aman sih. Awalnya ribet sih waktu belum bisa, sekarang pas udah bisa sih gas-gas aja, lepas cepet, buka cepet. Oke. Oke, kalau jalan tuh jangan sampai lupa diikat tali helmnya, guys. Hari ya bisa. Gue depan lu ya? Gue depan lu. Gue depan lu. Oh, oke. Okay. Gue kemana kartisnya? Wah, yo lu. Gantung sini, gantung sini. Enggak ada ya? Kalau lu enggak sih? Enggak, ini gue. Tadi 10.000-nya tuh gue taruh sini. Gue takutnya pas gue keluarin 10.000 jatuh nanti. Enggak ada, Jir. Seriusan lo. Ada ya mobil-mobil. Yaudah, kemana ya? Lu bayar denda berarti. Ntar gua kasih tahu dulu yang depan. Ntar gua nggak bisa lewat. Dan gua nggak bisa lewat. Karcisnya udah hilang. Karcisnya udah hilang. Hah? Jalan. Ada. Oh, ada. Iya, yeah, hampir nabrak guys. Yo, mana yo? Tidak bisa ternyata.